Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan Cak Sabit di Rafa Akhlur Channel. Kali ini sore-sore aku mau berburu kuliner. Ini mau cari menu untuk berbuka puasa ya. Di sini aku ketemu penyetan yang rame banget. Namanya itu Ku Tahu Yang Ku Mau. Unik tuh namanya. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Kedanyang ya. Tempatnya itu ada di samping Masjid Kedanyang Pas. Nah, nanti biar gak repot, nanti kita kasih di Google Map-nya aja biar sampai tinggal tur sampai lokasi. Penasaran dengan penyetan Ku Tahu Yang Ku Mau ini? Langsung kita ke sana dan kita nikmati gimana rasanya. Monggo dar. Di sini ada suara selawat Nabi ya, karena di sebelah masjid. Ini mau menu buka puasa ya. Rame polo. Belum apa nih, Bu? Tongkol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki kali Bapak sinten niki? Bapak Iskandar. Bapak Iskandar, niki penyetan apa niki Pak namine, Pak? Niki namine penyetane Ku Tahu Yang Kau Mau. Dugi pundi sampean kok saged napa nama kok ngoten niku? Ah, niku riyen waktu jaman kula tasih nem-neman. Nggih. Waktu jaman ikut klub ART anak remaja Tolongo Pojok. Dulu ada seperti kok apa rumus dilihat dari Ku Tahu Yang Kau Mau. Oh gitu. Berarti jenengan kan asli Gresik? Asli Gresik. Oh, ngoten. Ini buka isi tiap hari ini, Pak? Tiap hari. Mulai jam berapa kalau boleh tahu, Pak? Kalau hari-hari biasa jam 4. Jam 4 sore sudah buka. Sampai jam sehabis nasi. Sehabis nasi. Nasi. Paling cepat jam berapa habis itu? Ada jam 9, jam 10. Gitu ya? Yeah. Tapi kalau bulan puasa buka jam berapa? Kalau bulan puasa ini jam 3 sudah dibuka. Jam 3 sore sudah buka? Buka. Berarti aku mau ke sorean berarti Pak Agimu, Pak? Insya Allah mau tentu. Dari segi harga berapa ini Pak mulainya Pak? Harganya rata-rata itu kalau bebek, ayam gitu
10A 12. 12.000. Kalau ada yang lebih mahal dari harga 12.000 itu, Pak? Seperti rawon. Oh, rawon. Di sini ada juga rawon juga? Ada. Karena penyetan kok sedia rawon ya, gitu sampeannya. Semua saya jual. Gitu nggih. Iya. Tapi yang paling banyak digemari ini kenapa, Pak? Ya, kalau hari Minggu, hari biasa itu rawonnya. Rawonnya? Iya. Tapi hari-hari biasa itu bebek. Bebek. Oh, ngoten ta. Tapi jenengan niki sudah berapa tahun sadian niki? Sudah ada 6 tahunan, Mas. 6 tahun. 6 tahun. Iya. Tapi tempatnya gitu mriki tempatnya. Okay. Berarti enggak pernah berubah-berubah nggih. Pernah berubah. Oh, nggih, matur suwun Pak, nggih atas waktune. Nggih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sudah. Wah, niki apa Pak Is iki? Keluarga iki aku. Oh, masih keluarga berarti yo. Berarti karyawan di sini keluarga semua? Iya. Terus iki kali Mbak sinten iki sing niki? Mbak Tuti. Mbak Tuti ini niki? Suryani. Suryani masih gresik juga? Iya, oh, gitu Pak yo. Berarti sini saling gotong royong lho Pak ya keluarga yo. Kue nambah, tambut ono karyawan akeh-akeh. Dia motor suwun Pak, mau dilanjut? Iya. Kata sini. Kata sini. Mas, coba Mas. Ini ya, Mas. Yo, oke. Satu-satu gini ya, Mas. Ah, iya satu-satu. Dengan harga berapa ini? 25. Kalau standar berapa? Paling murah? 12. Oke, okay, 25 bos. 12 nasi bebek. Oh, nasi bebek. Iya, bebek nasi ayam. Ya, ini dulur pesan aku sudah tiba. Ini aku pesan dari kedai apa ini? Penyetan ku tahu yang kau mau. Ini satu porsi pesanan saya ini harganya 25.000. Kalau harga standarnya itu cuma 12.000 ya. Sambelnya. Loh, sambelnya iki lho. Sudah 4 kali ini. 4 kali sudah. Wah. Jam 4 kali ini baru jam berapa ini? Sebelum saya mengerti gimana rasa dari menu di sini, saya mau berdoa terlebih dahulu. Ya. Tadi saya sudah buka puasa karena tadi nunggunya antri banget. Tidak tampak aja ini, biar enak ya. Nah, aku langsung menikmati lilinya dulu ya. Oh. Mau godar. Penyetan mawon. Sampai. Sambelnya ini mantep banget ya. Ada rasa dari celuk limonya juga, seger. Terus ini pedes banget karena aku minta yang standar. Dan untuk lidahnya ini gurih banget ya. Ini. Dan ini dagingnya agak kenyal-kenyal lembut gitu. Ini agak-agak hitam ya, kering gitu. Tapi ini enak banget, mantep. Telur uritnya juga gurih, empuk. Dan juga usinya mantep pokoknya. Rekomendasi ini. 24 ya. Setelah saya menikmati beberapa suapan pakai nasi ya, nasinya ini enak banget ya, nggak terlalu kering juga tapi ini bundel banget ya, kayak gini. Dipadu sama sambalnya itu mantep banget, apalagi dipadu sama ini ikan sama uritan sama ususnya itu jus banget, rekomendasi banget. Nggak salah ya, aku mampir ke sini karena tadi ruwet banget, lagi aku penasaran, tak buktikan sendiri ini memang mantep banget rasanya. Maaf ya,
tak udahin dulu karena ini sebelah masjid pas, jadi aku menghormati dulu ya. Nanti kita lanjut lagi, oke? A few moments later. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya, sudah selesai sholat maghrib, saya lanjutkan makan dulu ya. Monggo. Kering. Mantap. Kapan terakhir? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke dulur, saya sudah menikmati gimana rasa dari penyetan ku tahu yang kau mau ini. Dari segi rasa menurut saya ini ya mantep, pokoknya di samping harganya murah, rasanya itu istimewa banget. Gak salah kalau di sini itu sekali buat sambel itu sekali jual ya itu 5 cobek. Cobeknya itu gede-gede. Karena apa ya? Karena sambelnya itu mantep banget, khas banget. Pokoknya ini rekomendasi ya, dari pecinta penyetan ini wajib saya mencoba. Nanti tak kasih alamatnya di kolom deskripsi saja biar enak sampai tinggal tul sampai lokasi. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video saya dan buat teman-teman yang baru nonton saya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya. Salam kemenangan dari Rafa Akhlul Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim. Dadah.